kita nak ambil ya apa yang Nabi sebut mengaji satu saat terlebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ada riwayat mengatakan 1000 rakaat. Kan? Ulama sebut saat, ada kata saat tu satu jam, ada saat tu satu hari. Kita jangan ambil hak satu hari tu, mampu kita. Kita ambil hak satu jam tu cukuplah. Kan? Kita pun belagaklah kita ambil satu hari memang mampu. Macam itulah tuan-tuan. Allah tuan-tuan, Allah bagi kat kita ni hebat tuan-tuan. Saya nak kongsi kat tuan-tuan satu benda. Baru ni saya baca kitab azkar tentang dalam bab azan. Bab azan tuan-tuan. Dalam tu ada satu hadis Nabi sebut macam ni. Siapa yang dengar azan, dengar azan. Dengar azan. Nabi kata hina yasma'un nida. Dengar azan. Dia lalu-lalu jalan-jalan tuan-tuan, dia bukan lagi masjid pun. Tapi dia dengar azan. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab. Dia baca doa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil Islam dina. Apa kata Nabi? Ghufira lahu dhanbuhu. Nabi kata Allah ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Dia dengar azan. Dengar azan dia baca tu, Allah ampunkan dosa dia. Saya baca sekali tadi, tuan-tuan ingat lagi? Muka-muka tak ingat lah. Sak baca apa tadi? Sama macam ingat tadi, nak kata tak ingat lagi, nampak sangat bodoh sangat lah. Sengat sudahlah, dia kata itu jalan tengah, jalan paling baik, dia kata. Allah Akbar, Allah, kita ni bergurau tentang mengaji ni kan boleh serius sangat. Lagi aku serius sangat lagi, kata aku sombong lah. Ustaz ni sombong, dia kata takabur, dia kata mampir. Tak ada, tak kena saja lah payah. Saya ulang dua kali. Pada malam ni saya nak hadiah kat tuan-tuan doa ni. Kemudian yang kedua, ta'awuz. Ta'awuz ni tentang kita berlindung dengan syaitan. Kata ulama, fitnah yang paling dahsyat, fitnah syaitan ni tuan-tuan, ketika mati. Ketika mati. Sebab ni last lah. Last lah. Ketika nak mati ni syaitan datang. Ni last. Saya baca hak doa tadi. Hak yang kita dengar azan. Tuan-tuan, jangan lepas kalau boleh beramal. Lepas itu, ada orang yang Allah kurniakan ilmu, tapi Allah tak kurniakan amal. Jadi kita minta dengan Allah, Allah kurniakan kita ilmu, dan Allah kurniakan kita amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رديت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا
wabil Islam dina. Tiap kali kita dengar azan, tentang baca doa ni, sambut dengan doa. Nabi janji tentang rujuk dalam kitab Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Kita pakai-pakai sebab kita dosa banyak. Dosa kita banyak. Dosa kita zaman muda, tuan-tuan, kita taubat tinggal semayang. Kita terlupa nak taubat. Berapa puluh tahun dulu kita tinggal mengaji. Walhal hukum semayang, wajib mengaji dengan wajib semayang sama ya tuan-tuan. Sebab itu banyak sangat dosa kita ni. Kalau nak minta ampun lah tuan-tuan, Allahu Akbar. Banyak dosa-dosa yang kita tak apa nak ingat. Tak berapa nak ingat. Kita ingat, kita minta ampun. Yang dosa yang kita tak ingat, tuan-tuan, Allah Rabbi, banyak sangat.